Di samping itu, bangunan dua lantai yang sempat menggegerkan warga Mahat Kasan, Kelurahan Banjarmasin Timur tersebut ternyata memiliki 8 kamar dan dihuni oleh 15 orang. 3 kamar ditempati 3 kepala keluarga dan 5 kamar lainnya dihuni oleh 5 mahasiswa yang sedang studi di UIN Antasari Banjarmasin. Rumah kos lantai 2 yang kini dalam posisi amblas dan miring tersebut ternyata memiliki 8 kamar, dihuni oleh 3 kepala keluarga dan 5 mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di UIN Antasari Banjarmasin. Setidaknya hal itu disampaikan Lurah Kuripan Yoyok yang saat itu langsung memantau lokasi kejadian bersama para petugas damkar BPBD dan Satpol PP Kota Banjarmasin. Yoyok mengaku berdasarkan informasi warga, bangunan yang sudah lama dijadikan bedakan tersebut memiliki 8 kamar dan seluruh penghuninya berjumlah 15 orang dalam keadaan selamat. Kronologi tadi jam 7.30 terjadi amblas rumah warga ini tepatnya bedakan 8 kamar itu ada di Jalan Matkasan RT 35 di Permata Bunda ujung. Sementara dilaporkan untuk warga penghuni, alhamdulillah kondisi aman. Sekarang sedang melakukan evakuasi barang-barang di lokasi. Sudah kami koordinasi dengan BPBD, damkar dan Satpol PP untuk membantu evakuasi isi kosan. Tadi ada korban jiwa, Pak? Untuk korban jiwa sementara tidak ada, Pak. Jadi ini memang kondisinya memang langsung jatuh gitu atau gimana kronologi? Informasi sementara jam 7.30 itu langsung ambruk. Nah, untuk sebelum-sebelum belum ada laporan dari pemilik kosan. Pemilik kosan masih belum bisa dimintai keterangan. Ada berapa penghuni? Untuk penghuni total jumlah orangnya 15 orang. 3 kepala keluarga sama 5 mahasiswa. Jadi satu kamar ada 2. Kebanyakan mahasiswa, Pak? Iya, kebanyakan mahasiswa. Totalnya jumlahnya semua 15 orang. Usai kejadian berlangsung dan guna menghindari kerugian lebih parah, puluhan petugas damkar maupun BPBD tampak sibuk melakukan evakuasi barang-barang milik penghuni yang masih tertinggal di dalam bangunan, yang kini dalam kondisi miring lantaran pondasinya mengalami penurunan. Muhail Banjar TV.